Halo Sobat Retno, Dumilah Prolansia. Istilah THR pertama kali muncul pada era pemerintahan Soekarno. Lebih tepatnya saat Kabinet Sukiman Wiryosanjoyo yang merupakan kader Partai Masyumi tahun 1951. Saat itu salah satu program kerjanya adalah meningkatkan kesejahteraan pamong praja, kini dikenal sebagai aparatur sipil negara. Pemberian THR pada era Kabinet Sukiman tampak politis. Karena saat itu para pamong praja merupakan para priayi atau ningrat yang sejak zaman kolonial berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia, PNI, bentukan Soekarno. Nampaknya, Sukiman memiliki rencana terselubung guna mengambil simpati para PNS agar mendukung kabinet yang dipimpinnya itu. Mulanya THR diberikan sebesar Rp125 hingga Rp200 kepada para ASN. Lalu setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 13 Februari tahun 1952, kaum buruh yang rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan, melakukan protes keras. Para buruh yang melebur menjadi sentral organisasi buruh seluruh Indonesia, SOPSI, memimpin demonstrasi besar-besaran, bahkan mogok kerja, menuntut agar diberikan tunjangan dari pemerintah. Walaupun besarannya belum mencapai sebulan gaji kotor, tapi THR wajib dibayarkan sebagai hak buruh dengan masa kerja minimal 3 bulan. Meski organisasi buruh terbesar saat itu SOPSI telah dibubarkan karena dianggap bagian dari PKI. Saat ini hak penerimaan THR pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.